Bekas penyerang skuad kebangsaan dan juga JDT, Safi Salim mengakui bimbang dengan keselamatan diri susulan apa yang berlaku kepada Faisal Halim, Akhyar Rashid dan juga Safi Rahim. Dia malah bercadang untuk mengumpah pengawal peribadi bagi memastikan keselamatan diri dan keluarganya. Seorang bekas pemain rasa terkesan, saya berhati-hati selepas ini dan saya tak akan berjalan seorang-seorang selepas ini. Saya kena ambil pegawai keselamatan atau saya perlu memikirkan demi keselamatan saya. Whatever pun saya akan pastikanlah saya balik selamat dalam family saya dengan selamatlah.